Halo, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel dengan aku Irma Pratama. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video aku. Okay guys, kali ini aku mau bikin tutorial make up untuk ke kantor. Udah lama soalnya nggak bikin tutorial make up. Kalau kalian penasaran, tonton sampai habis ya guys. Dan seperti ini looknya guys. Nah, ini pouch make up aku. Oke, kali ini aku bersihkan tangan aku dengan antis biar bersih ya guys. Dan aku pakai dari LT Pro Face Mist sebelum make up. Nah, aku pakai makeover buat primernya. Aku pakaiin ke seluruh wajah, ini ringan banget, guys. Nah, aku pakai pensil alis Viva, pensil alis kesukaanku ya. Seperti biasanya aku bingkai terlebih dahulu. Nah, ini alis aku nggak rapi banget ya, bisa kalian lihat berantakan sekali. Setelah itu aku pakai Wardah ini yang like BB cream Wardah yang like ya, agak keputihan sedikit sih buat aku. Dan aku ratakan ke seluruh wajah. Nah, aku pakai tangan aja ya biar cepet, soalnya buru-buru ke kantor jadinya nggak kelamaan kalau pakai beauty blender menurut aku sih. Nah, setelah itu aku rapikan dengan spoolie alisnya. Dan aku pakai bedak emas ya. Aku pakai ke seluruh wajah dan aku nggak pakai itu ya, bedak padat. Soalnya ini bedak emas sudah cover banget menurutku dan gak terlalu tebal. Nah, sekarang aku pakai Wardah eyeshadow yang klasik. Nah, ini aku rapikan dengan eyeshadow yang warna coklat di alis aku. Nah, setelah itu aku rapikan lagi dengan spoolie. Nah, kalau sudah aku pakai eyeshadow yang warna orange buat mata aku biar terlihat natural. Aku eyeshadownya pakai punyanya Ines ya, ini pigmented banget. Setelah itu aku pakai eyeliner yang ini punyanya Mizu.
Wassalamualaikum.